warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purbosa Songgo, dan tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saya masih berada di Kota Nggalek bersama teman saya Mas Santri dari Dalam Kelampi Sireng ya channelnya. Terus juga Mas Eka Harnawa. Ini kita berkunjung ke salah satu situs di Nggalek, makam Mbah Kawak atau Ki Ageng Nggalek. Seperti itu namanya. Nah, kali ini kita akan mencoba menelusuri makam beliau sekaligus juga mengulik tentang sejarah beliau. Salam. Makam Keramat Mbah Kawak atau kadang juga disebut Ki Ageng Nggalek. Nama asli beliau adalah Eyang Joyo Lengkoro. Mbah Kawak, menurut kisah, adalah orang yang pertama babat alas atau membuka hutan di wilayah Trenggalek. Menurut penuturan, Mbah Kawak Joyo Lengkoro atau Ki Ageng Nggalek adalah tokoh penyiar agama Islam pertama di wilayah Trenggalek. Masyarakat meyakini bahwa makam yang berada di tengah pemakaman umum Kelurahan Ngantru Trenggalek ini merupakan makam Islam tertua di wilayah Trenggalek. Menurut cerita babat, Mbah Kawak Joyo Lengkoro atau Ki Ageng Nggalek merupakan seorang bangsawan dari Kerajaan Majapahit. Beliau putra dari Prabu Brawijaya V Kertabumi, saudara dari Bathara Katong di Ponorogo. Beliau mendapat lungguh Pertikan Bagong. Lungguh adalah sebuah tanah yang diberikan oleh raja kepada bangsawan atau pemimpin lokal daerah tertentu. Ki Ageng Nggalek atau Mbah Kawak hidup pada sekitar abad ke-15 atau ke-16. Kala itu, Raja Majapahit memberi tugas kepada Mbah Kawak untuk merawat seorang putri Kerajaan Majapahit yang bernama Dewi Roro Amiswati atau Amis Ayu. Saat itu, Dewi Roro Amiswati menderita penyakit kulit sehingga diasingkan ke daerah yang berada di pesisir selatan Pulau Jawa. Namun, ada pula sumber lain yang menyatakan bahwa sebenarnya Dewi Roro Amiswati berada di Trenggalek bukan karena dia menderita penyakit kulit, namun dikarenakan beliau adalah seorang putri yang memeluk agama Islam. Sementara pada saat itu, Majapahit masih menganut agama Hindu. Ini semua hanyalah cerita tutur dari masyarakat yang sampai saat ini ya masih diyakini kebenarannya. Islam pada saat itu memang dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu kemapanan dan kenyamanan agama lama atau keyakinan lama, sehingga diibaratkan sebagai penyakit kulit. Pada saat itu, setelah Dewi Roro Amiswati diasingkan, beliau kemudian dirawat oleh Ki Ageng Nggalek atau Mbah Kawak. Saat Dewi Roro Amiswati menderita sakit, beliau diobati oleh murid dari Ki Ageng Nggalek yang bernama Minak Srobo. Minak Srobo ini berasal dari Demak, yang tak lain adalah seorang penyiar agama Islam yang bermukim di daerah Bagong. Singkat cerita, Minak Srobo berhasil menyembuhkan penyakit yang diderita Dewi Roro Amiswati. Setelah berhasil menyembuhkan penyakit tersebut, kemudian oleh Ki Ageng Nggalek mereka berdua dinikahkan. Dari hasil pernikahan Ki Minak Srobo dan Dewi Roro Amiswati, lahirlah Minak Sopal. Minak Sopal inilah yang kemudian diangkat menjadi adiparti pertama di wilayah Trenggalek. Ki Ageng Nggalek atau Mbah Kawak Joyo Lengkoro sendiri memiliki 7 orang putra, yakni Ki Surohandoko. Tempatnya sekarang dikenal sebagai Desa Surondakan. Petilasan Ki Surohandoko berupa alat penampungan air yang terletak di sebelah timur Desa Surondakan. Kemudian Ki Joyonegoro, Ki Sasuto, Ki Tobongso, Ki Redi Menggolo, Ki Tirto Amerto, dan juga Ki Singo Menggolo. Saat ini petilasannya berada di Dukuh Singo Menggalan, masuk Desa Sumber Gedong. Pada saat melakukan syiar Islam di Trenggalek,
Ki Ageng Galek juga dibantu oleh 4 orang santrinya, yakni Ki Proto Kusumo. Makamnya saat ini berada di Desa Sumberdadi, Kecamatan Trenggalek. Ki Tunggul Mendung atau Tugu Wasiso, makamnya konon berada di tengah-tengah alun-alun Trenggalek. Yang ketiga adalah Ki Sabo Alu, makamnya berada di Desa Prambon, Kecamatan Tugu. Kemudian Ki Bancolono atau yang lebih terkenal dengan nama Bupati Kelir, makanya berada di kawasan Pantai Damas. Keberadaan Mbah Kawak Joyo Lengkoro atau dikenal juga dengan Ki Ageng Galek sebagai salah satu sosok atau tokoh yang berperan penting dalam berdirinya Kabupaten Trenggalek pada masa itu, tentu saja sangatlah dihargai oleh masyarakat. Makanya tak mengherankan apabila makam Mbah Kawak yang meskipun berada di tengah pemakaman umum Kelurahan Ngantru Trenggalek tetap ramai dikunjungi oleh peziarah. Bahkan jika malam Jumat Legi tiba, banyak sekali yang tugur atau melekan di areal makam Mbah Kawak ini. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun lho sudah kerso mengantar kita ke situs makam Eyang Kawak atau Mbah Kawak. Makam Mbah Kawak ini sebenarnya pendiri Trenggalek atau gimana Mas Andri? Nggih, miturut dawuhipun para sepuh ingkang wonten mriki pancen kacriyos ingkang babat Galek ingkang awal menika Mbah Kawak menika. Terus dipun wastani Mbah Kawak menika kan ingkang paling sepuh, paling kawak, paling kuno ngaten dawuh-dawuhipun Kyai. Nggih. Nama lainnya Ki Ageng Galek nggih. Nggih, Ki Ageng Galek. Nggih. Kalau Mbah Minak Supal itu termasuk masih dari zuriahnya beliau atau gimana? Menawi sak ngertos kula menika era-era sak sampunipun Mbah Kawak. Oh, sudah berbeda nggih. Nggih, sampun-sampun nggih, tapi taksih wonten hubungan. Nggih. Kalau anu Mas, napa? Makam Mbah Kawak menika ingkang ziarah banyak? Nggih, padatan ingkang ziarah menika wonten malam-malam tinamtu menika wonten Mas. Dados ingkang tugur, ingkang sesireh wonten menika papan panggenanipun wonten. Oh menika gasebo alit menika. Nggih. Dados majeng wonten makam menika. Nggih. Menika wonten malam Jumat Legi, wonten malam Jumat Kliwon, wonten padatan nggih wonten panjenengan ingkang lampah wonten mriki. Oh nggih. Menawi bulan-bulan tertentu Mas, misalkan bulan Suro napa nawi dambagong rak wonten tradisi kuras dam nika. Nggih. Menawi wonten makam Eyang Kawak menika menapa wonten agenda-agenda tertentu? Oh nggih. Wonten bersih dusun mriki klebet Desa Ngantru ugi dados nggih. Ngantos makamipun Mbah Minak Supal menika desanipun klebet ke bawah Ngantru. Oh, dados satu gih, desa nggih. Menawi wulan Selo mriki menika ugi wonten rumiyin saderengipun pandemi wonten grebek Mbah Kawak. Oh, grebek Mbah Kawak. Menika wonten acara jaranan, wonten acara wonten ler menika cakep. Oh, nggih sing radi wiyar nika nggih. Kula wau mekaten. Oh nggih luar biasa. Matur nuwun sangat Mas Andri. Pangapunten lho ngrepoti wekdal e. Nggih, assalamualaikum. Kunjungan kita, ziarah kita ke makam Eyang Kawak atau Ki Ageng Galek. Luar biasa sekali bahwa beliau seperti yang sudah diceritakan narasumber tadi merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh sekaligus berperan dalam berdirinya Kota Trenggalek atau Kabupaten Trenggalek secara umum. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga bisa jadi tambahan wawasan dan tambahan pengetahuan untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.